Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, so how are you today? Excellent, that's right. Oke, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu lagi dalam seri sisi live kita, sesi orang kata bual bicara kita, sesi berkongsi ilmu kita. Kerana apa? Saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Dan ingat, kita juga boleh sama ada kita buat sendiri untuk beri manfaat ataupun kita berkongsi manfaat dengan orang lain, betul? Kenapa? Setiap orang ada pilihan. Setiap orang ada sesuatu yang dia boleh pilih. So, if we can choose, why not choose to be excellent? Betul? Yes. Okay. Saya Fakhrul Anwar, Mentor Hashim Mesanda. Alhamdulillah, malam ni saya dapat bersama lagi untuk sesi buat bicara kita, sesi berkongsi kita pada malam ni. Saya alhamdulillah malam ni dah sampai ke Penang malam ni untuk kita punya few issues and issue program besok dan harapkan kita terus beri manfaat dan insyaAllah setiap detik, setiap masa di mana kita boleh buat lebih baik, kita akan cuba dan kita akan lakukan untuk buat lebih baik, betul? Yes, okay. So alhamdulillah saya doakan juga kepada mereka yang dah bermula bekerja hari ini, anda dapat bekerja dengan lebih baik daripada tahun lepas. Anda bekerja dengan lebih bersemangat untuk tahun-tahun yang lepas dan seterusnya berani untuk buat perubahan pada tahun 2021 ni. Kita tak nak pada tahun 2021 ni sama macam tahun 2020. Kita tak nak semangat kita pada 2021 ni sama macam 2020. Kita tak nak apa yang kita buat masih berulang-ulang apa yang kita buat pada 2020. Betul? So, kita nak pada 2021 ini lebih baik, lebih excellent dan lebih cemerlang. Kerana apa? Saya yakin sekiranya kita buat sesuatu tu dengan ilmu, sekiranya kita buat sesuatu tu dengan guru ataupun mentor, dan sekiranya sesuatu tu kita buat dengan emosi yang bersungguh-sungguh, betul? Kita akan dapat keputusan yang lebih baik daripada sebelumnya. Berhenti dari hanya komplain, berhenti hanya orang kata memberi banyak alasan, berhenti dari orang kata memberi banyak perkara-perkara yang negatif pada orang lain, sedangkan diri kita perlu diperbetulkan, betul? Diri kita perlu diperbaiki. Dan saya yakin salah satu cara kita boleh memperbaiki diri kita dengan ada lebih banyak ilmu, betul? Lebih banyak maklumat, lebih banyak pengetahuan. Okay? Dan saya sendiri insyaAllah doakan kesihatan saya, doakan juga keselamatan saya supaya saya boleh diberikan kekuatan, kesihatan untuk terus berkongsi. Kerana saya yakin daripada bahan bacaan yang saya ada, daripada guru-guru yang saya pelajari, daripada maybe session-session saya yang saya hadir, saya akan dapatkan yang terbaik untuk kita berkongsi. Dapatkan yang terbaik supaya anda tidak perlu lagi mencari-cari. Anda tinggal take notes dan juga lepas tu tinggal buat. Just do it. Kadang-kadang kita hanya perlu mengatasi stigma dalam diri untuk buat sesuatu yang lebih baik. Kita mesti memecahkan kepompong diri sendiri untuk jadi lebih baik. Kita kena start mencari ilmu yang lebih baik untuk bawa kita level yang seterusnya. Masalah kita ni bukannya kita tak ada masa. Masalah kita adalah kita memberi alasan dengan masa. Masalah kita bukan kita tidak ada, orang kata, sumber resources. Kita ada, tapi bagaimana kita nak menguruskan sumber atau resources itu penting. Dan kadang-kadang kita ada sesuatu yang kita nak invest. Dan kita lupa bahawa perkara yang kita paling penting untuk invest dan paling besar investment dalam hidup kita adalah investment untuk diri kita sendiri. Okay? So, bagus. Malam ni kita akan share, continue dengan apa dah? 5 step bagaimana kita nak in control of ourselves. Supaya bila kita buat tugas kita, buat kerja kita, kita lebih baik. Kerana apa? Before kita sibuk nak cerita pasal control orang lain, sebelum kita sibuk, kita nak influence majikan, pekerja, maybe kontraktor ataupun orang lain, kita kena belajar untuk be in control of ourselves. Okay, kita mesti belajar dan tahu ilmu tentang bagaimana dan apa perkara yang kita kena control dalam diri kita ni. Supaya bila kita buat sesuatu, kita buat sesuatu dengan lebih baik. Kita buat sesuatu, kita buat sesuatu dengan lebih impact. Kita buat sesuatu, kita buat sesuatu dengan lebih bersemangat. Faham saya? Kita tak nak orang kata
mengulang-ulang benda yang sama. Betul? Kita nak, bila kita buat safety itu dengan kreativiti, kita buat safety itu dengan penuh tanggungjawab, kita buat safety itu dengan keseronokan. So at the end of the day, orang yang mendengar dan orang yang menerima safety itu akan lebih baik. Dan dia akan mula berubah. Kerana apa? Salah satu pencapaian dalam safety adalah bila kita dapat membantu orang lain untuk berubah. Untuk berubah lebih baik, dan untuk berubah dengan ilmu yang kita berikan dan juga memberi kesan kepada kehidupan mereka. Ya, memang benda yang sukar itu tidak ada yang mudah. Tetapi dengan ilmu, benda yang sukar menjadi lebih mudah. Betul? Okay, good. So, malam ini saya nak share step kedua. Semalam kita dah share step pertama. Okay? Bagaimana kita nak be in control on ourselves? Bagaimana kita nak menjadi lebih cemerlang? Because why, saya akan share 5 step dan akhirnya kita akan susun balik. Okay, bagaimana saya sendiri mempraktiskan ilmu tersebut, bagaimana saya sendiri menggunakan benda tu hari-hari dan kita menjadi, orang kata, the contoh yang terbaik yang kita boleh mampu kita lakukan. Betul? Memang kita ada kelemahan. Yes. Tapi kelemahan itu adalah sesuatu yang kita kena bina. Betul? Yang kita kena terima hakikatnya, tetapi kita tidak mengeluh. Faham saya? Kerana apa? Kadang-kadang kelemahan itu juga boleh menjadi kita punya kekuatan. Sekiranya kita melihatnya dari segi positif. Okay, good. Okay, siapa yang ada pada malam ni? Say hello, say hi. Waalaikumsalam. Okay, siapa yang ada? Kita tengok siapa yang ada malam ni. Muka malam ni cerah sikit. Okay, ada Kak Pining hari ni. Jom, siapa yang ada, bagi tahu salam. Okay, good. Kita ada siapa? Izwan, apa khabar Izwan? Stay safe, stay excellent Izwan. Okay, bagus. Vini, yes Vini. Berani, ya. Dan ingat, ya, kita bantu safety officer dekat Sabah untuk lebih baik, Vini. Betul? Kita tak nak safety practitioner, kita tak nak SHO, kita tak nak triple S dipijak-pijak dan tidak dihormati. Betul? Kita nak naikkan taraf kita. So, kita hanya boleh naikkan taraf bila kita ada ilmu. Kita hanya boleh naikkan taraf bila kita nak berubah. Kita hanya boleh naikkan taraf OYK, SHO, triple S bila kita membuat sesuatu dengan impact. Kita tak nak lagi buat sesuatu yang biasa-biasa. No. It's time for us to bangkit dan buat perubahan yang lebih baik. Betul, Vini? Okay, good. Thank you, Vini, for joining us. Siapa ada lagi malam ni? Hai, siapa ada bagi salam lah? Hai, Muhammad. Waalaikumsalam. Excellent. Biasa, Muhammad. Baik. Okay, kita ada Belanju. Waalaikumsalam. Apa khabar? Amir. Waalaikumsalam, Amir. Apa khabar? Okay, kita ada Rashwan. Selamat malam. Okay. Excellent day to you juga, Rashwan. Okay, excellent. Okay, bagus. Izwan dah take note dah. Bagus. Bagus, bagus. Ini tanda-tanda anak murid yang excellent ni. Ingat, belajar untuk mengajar. Tulis kat situ apa dah? Belajar untuk mengajar. Kau tak perlu nak baca 10 buku. Biar saya baca dan saya akan share one by one. Boleh? Okay, good. Siapa yang ada kat sini? Morgan, how are you Morgan? Excellent. Okay. Yes. Okay, good. Let me share with you. Semalam kita dah share antara 5 step. Okay, 5 step. Step yang pertama, apa dia step yang pertama semalam kita share? Izwan dah bagi dia punya summary tu. Okay, good. Step yang pertama yang kita kena lakukan, okay, yang kita kena buat untuk pastikan kita akan selalu always excellent, apa dia? Kita kena take care of our behavior. Kita kena memilih untuk buat atau tingkah laku yang lebih baik. Kenapa? Manusia ni, dia akan ada tindakan. Dan tindakan menghasilkan result. Betul? So, apa yang kita pilih atau behavior yang kita pilih akan menentukan result yang kita lakukan. So, kalau behavior kita lebih positif, maka result dia akan lebih baik. Tapi kalau behavior kita tu sama je dan tidak ada perubahan, betul? So, at the end of the day, kita jangan expect orang lain untuk berubah. No. Itu tak akan berlaku. So, that's why yang pertama yang kita boleh kawal adalah behavior kita. Kita boleh pilih tindakan kita yang lebih proaktif atau kita boleh reserve. Bila duduk dalam meeting, kita boleh pilih untuk duduk depan ataupun kita pilih duduk kat belakang. Faham tak? Ataupun kita boleh datang pilih untuk datang lambat pun. Betul? Yes. So, that's why pertama yang kita kena control, yang kita kena perbaiki adalah behavior kita. Tingkah laku kita. Tindakan kita. Supaya daripada tindakan yang bagus, tindakan yang ada impact akan menghasilkan result yang lebih bagus. Okay, betul? So that's why, number one, control your behavior. Enhance your behavior. Orang kata, then, orang kata, empower your behavior. Okay, boleh? Okay. Yang kedua, yang penting untuk kita kawal diri kita supaya kita tak mudah down,
supaya kita sentiasa excellent, sentiasa kita recharge, adalah kita kena control our feeling. Apa dah? Feeling. Tulis kat situ. Number two adalah control my feeling. Okay. Kenapa pentingnya feeling? Because why? Feeling ini akan menentukan dan akan menentukan kesan kenapa kita buat sesuatu, kenapa kita lari daripada sesuatu, dan kenapa kita continue untuk buat sesuatu. Kerana apa? Bila kita ada feel yang best, bila kita ada feel yang bagus, dan kita ada feel yang proud, kita akan much more tendency untuk repeat benda tersebut. Tapi kalau kita dah ada feel penakut, kita dah ada feel yang tak best, kita ada feel yang maybe tak selesa, apa yang berlaku, kita akan abort dan kita akan mula isolate diri kita untuk tidak lakukan benda tu. That's why feeling is very important as one of the spark on doing and implementing your control. Kerana apa? You have to develop the feeling. You kena rasa bahawa bestnya buat sesuatu. Dan juga feeling juga akan menentukan consistency. Apa dia tulis kat situ? Feeling akan menentukan consistency. Kerana apa? Bila kita feel best, kita akan lebih positif untuk lakukan. Kita akan rasa lebih positif untuk mengulang benda tu. Dan kita akan rasa tendency untuk buat lebih baik bila kita feel the positive. Faham tak? Tapi bila kita feel negatif, kita feel tak seronok, kita feel benda tu kerana terpaksa, so what happen is, dia akan drag our leg, dia akan drag ourselves, dia akan drag kita punya energy kepada level yang negatif. So that's why, nombor dua, yang amat penting untuk kita control, untuk jadi seorang ASN adalah our feeling. Apa dah? Feeling. Kerana bila kita akan feel, feel akan generate emotion. Apa dah? Atau feel ataupun emotion. Betul? Apa dia emotion? Emotion adalah energy in motion. Apa dah? Tulis kat situ. Energy in motion. Itu dipanggil emotion. Faham sahabat? Kerana apa? Bila kita ada energy dan kita akan lakukan tindakan. Betul? So that's why feeling adalah penting sebagai inner energy yang akan burn the candle. Faham tak? Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Senang, simple. Kenapa emotion atau feel ni penting? Maybe anda pernah pergi restoran. Betul? Restoran, kedai makan. Di mana kedai makan ni anda rasa selesa. Dan bukan kali pertama anda pergi, anda akan pergi berulang-ulang kali ke kedai makan tersebut. Ingat tak? Ada. Kalau anda tengok balik, dalam dua sebulan ni, ada kadang-kadang tempat makan yang maybe kita repeat. Sama ada kita tendensi untuk repeat dia berulang kali, setiap minggu, setiap hari, ataupun maybe sebulan kali. Ataupun kalau sebulan tu tak pergi pun kita rasa tak best. Betul tak? Betul? Because why? That particular place, kita ada park kita punya feeling. Kita feel that that place is have some emotion connection dengan kita. Kita rasa feel the best bila tempat tu menjadi pot untuk kita dan kawan-kawan kita. Dan kita rasa selamat, kita rasa gembira bila kita ada di tempat tersebut. Nampak tak? Dan apa yang berlaku? Kita akan berulang-ulang kali datang. Berulang-ulang kali pergi ke tempat itu semula. Kenapa? We get that particular feeling. So that's why control pertama, kedua yang kita boleh adalah kita boleh pilih feel kita. Sama kita nak feel tak best ke, kita nak feel maybe best. Kita nak feel negatif ke atau kita nak feel positif. Sama macam pilihan tempat tadi. That's why kenapa saya beritahu ada setengah-setengah iklan ayam goreng tu. Ingat tak? Cuba teka. Ayam goreng apa? Dia tulis feel good. Apa dah? Finger linking good. Apa dah? Apa dah? Apa dah? Dia kata yang finger linking good. Ingat? So that is we talk about feeling. Kenapa? Bila ada feel, kita akan rasa seronok untuk mengulang dia. Kita akan ada keseronokan untuk melakukan dia berkali-kali. Dan tempat makanan pun sama juga. Kenapa kita berulang balik? Kerana dia touch on our feel. So that's why amat penting untuk kita mengawal feeling kita. Amat penting untuk kita choose apa yang kita feel. Dan juga penting untuk kita bereaksi dengan feel yang kita terima. Memang kadang-kadang dalam hidup ni, especially dalam safety, bila orang tak ikut arahan, kita feel bad. Bila kita dimarah ataupun maybe majikan tak bagi kerjasama, majikan tak bagi bajet, majikan tak bagi support, faham saya? Kita akan feel bad. Tapi yang paling penting bagaimana kita turn around the feeling. Daripada
rasa yang tidak bagus kepada sesuatu tindakan yang lebih bagus. Kenapa? Feel melibatkan emotion. Emotion adalah energy in motion. So that's why kita boleh turn around benda yang negatif kepada positif. Kita boleh bakar benda-benda yang negatif kepada positif. Kita boleh juga membangkitkan semangat dengan meletakkan emosi dalam feeling tersebut. So that's why feeling juga, kalau kata kita tak kawal dengan baik, dia akan menyebabkan kita main biola. Oleh itu, main biola ataupun violin player. Kerana apa? Feeling juga, kalau kita layan sangat, apa yang berlaku? Umpama orang main biola. Wah, baik. Faham saya? Zaman dulu. Dulu-dulu. Faham saya? So, kita terkenang zaman-zaman dulu. So, at the end of the day, kita tidak boleh melangkah ke depan kerana masih lagi terkenang benda yang dulu. Faham saya? Benda yang dulu penting sebagai pengajaran untuk jadikan kita lebih baik. Yang perkara yang lepas penting untuk kita belajar sejarah dia supaya kita dapat belajar dari kesilapan dan buat lebih baik. Sejarah lama penting atau perkara untuk kita memahami maybe teknik-teknik baru yang maybe kita pernah buat sama ada berjaya atau pernah buat dan gagal. Okay? Always remember that. Kerana apa? Manusia is a creature of feeling. So, feel yang kita ada, feel yang kita rasa, feel yang kita dapat kuasai adalah feeling kita terhadap sesuatu. Keadaan sekitaran akan mengganggu kita. Keadaan sekitaran akan menguji kita. Keadaan sekitaran akan mengganggu gugat feel kita. Tetapi bagaimana kita pilih untuk react terhadap feel tersebut, itu penting. Kenapa? Bila anda react negatively, anda yang akan down. Dan bila anda down, jangan salahkan orang lain kerana anda pilih untuk down. Faham maksud saya kan? Kerana apa? Orang boleh kata apa saja. Orang boleh kata positif. Orang boleh kata negatif. Orang boleh maki kita pun. Orang boleh kata apa saja tentang benda yang tak bagus. Tetapi kalau kita pilih feel kita untuk jadi negatif, feel kita untuk down, feel kita untuk orang kata reaktif tersahabat seluruh, kita yang pilih. So that's why penting untuk anda pilih feel yang bagus. Penting anda pilih feel yang empower kita. Penting untuk anda turn around feel yang negatif kepada feel yang positif. That's why sama juga dalam safety. Tujuan kita untuk orang rasa selamat. Bukan cakap selamat saja. Kita nak dirasakan bila dia buat sesuatu. Contohnya bila bekerja dekat tempat tinggi, pakai harness, dia rasa selamat. Bekerja dengan maybe pakai safety shoe, dia rasa selamat. Dia buat kenderaan dengan pakai maybe dia punya safety belt, dia rasa selamat. Faham tak? Safety is about feel. So we have to understand that feel adalah sesuatu yang kita boleh control. So that's why untuk jadi cemerlang, control apa yang anda feel, control reaction anda terhadap feel tersebut, dan control bagaimana anda boleh bangkit dari negative feeling. So that's why bila anda negatif, anda can always turn around because you are in control of your behavior. You are in control of your feeling and you are in control on the reaction of others toward yours. Boleh? Okay, good. So, siapa rasa malam ni boleh belajar sesuatu? Lihat kat situ. Betul? So, that's why. Kedua, apa dia? Feel. So, we have to control and choose what we want to feel on something. And always remember, feeling juga akan memberikan respon. Feeling juga akan memberi kesan kepada action. Feeling juga akan memberi kesan kepada maybe hubungan kita dengan orang lain. Faham saya? So that's why orang yang negatif pada kita, kita jangan belah negatif. Faham saya? Orang yang maybe mendekan kita, memberi sesuatu yang buruk pada kita, jangan balas dengan benda yang negatif. Kita balas dengan benda yang lebih baik. Kita balas dengan benda yang lebih positif. Kita balas dengan sesuatu yang lebih bernilai. Bukannya dengan kata-kata yang lebih negatif. Maybe dengan kata-kata membawang ataupun perkara yang tidak beri manfaat akhirnya. Dan akhirnya merosakkan diri kita. Betul? So let us choose our feeling. Let us choose our perception on our feeling. And let us choose on our response on feeling to others. Ingat, sekitaran kita boleh beri kita berbagai perkara yang negatif. Tetapi how kita respond to it, that is important. Betul? So, jangan orang kata
terperangkap dalam permainan biola. Jangan terperangkap dalam permainan emosi. Kenapa? Kadang-kadang ada sekitaran yang nak merosakkan emosi kita, merosakkan feeling kita. Tapi bila kita sedar bahawa bagaimana kita menerima sesuatu itu adalah atas kita punya perception, dan kita akan bangkit dan benda itu kita boleh turn around daripada negatif kepada positif. Okay? That's why ingat, ada 5 step bagaimana kita nak control and ourselves supaya lebih excellent. Yang pertama, kita control our behavior, tindakan kita, tingkah laku kita, action kita. Dan step action akan ada result. Dan yang kedua, yang kita perlu control adalah apa dia? Feeling ataupun emotion. Emotion kita terhadap sesuatu. Emotion kita terhadap penerimaan sesuatu. Dan emotion kita terhadap apa dia? Responsiveness terhadap sesuatu. Okay? So, therefore, kita jumpa lagi. Dan alhamdulillah, siapa yang ada ni, okay, anda boleh boleh tengok dekat mana nanti. So, that's why, siapa-siapa yang ada dekat session ni, anda boleh share dekat kawan-kawan. So, I always remember that. We can always choose whatever within our territory. Okay? So, siapa yang ada dekat sini, say hello, say assalamualaikum, say hi. Yes, okay. How to respond is important. Bagus. Feel. Balas negatif dengan positif. Bagus. Safety is about feel. Betul? Bila orang rasa selamat, we want to bring that particular thing. Okay? Main biola. Kau ingat lagi main biola. Eh? Sehingga menjilat jari. Tahu tak apa? Okay. Okay, good. Then. Okay, Anis pun ada. Hi, Anis. Okay. And also Muhammad Adin. Okay, alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok untuk kita sambung 5 step untuk kita jadi excellent, 5 step untuk kita jadi lebih baik, 5 perkara yang kita boleh control untuk jadi lebih excellent supaya kita boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okay, so jumpa lagi malam esok, insyaAllah. Malam esok saya masih ada lagi di Penang, insyaAllah. Dan kepada mereka yang orang kata dapat serba sedikit yang saya kongsi ini, tolong amalkan supaya daripada amalan itu anda dapat beri manfaat kepada ramai orang. Anda boleh beri impact kepada orang lain. Ingat, 2021 adalah tahun untuk kita berani untuk buat sesuatu yang lebih baik. Tahun 2021 adalah tahun berani untuk kita buat perubahan. Dan tahun 2021 adalah di mana kita berani untuk memberi impact kepada organisasi kita dan kepada orang lain dan pekerja kita. Okay? So, jumpa lagi. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, jumpa lagi. Bye. Yeah.